wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad qala rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Ini materi kita kemarin, jangan salah pilih musuh. Saya beberapa hari ini juga lagi merenung gitu. Kenapa dulu Baginda Rasulullah mengatakan kita akan berpindah dari satu perang kepada perang yang lebih besar? ternyata perang itu betul melawan diri sendirilah yang lebih berat daripada yang lain. Ada kesombongan dalam diri kita, ada angkuh, ada rasa lebih baik, ada rasa lebih tinggi. Dan ini membuat kita akhirnya jadi bodoh. Dan bodoh ini lama, permanen. Contoh, orang bilang begini, Ustadz, kami ini bingung Ustadz ini bilang begini, Ustadz ini bilang begini, kami sebagai orang awam, bagaimana ya jawabannya? Berhentilah jadi orang awam, terus supaya tidak jadi orang awam, gimana ya, Man? Belajar, orang bisa belajar, bisa dapat ilmu kalau mau merendahkan ego. Nih, lihat ya. lima musuh kebaikan. Berapa? Hawa nafsu yang menipu, setan yang menyesatkan, orang kafir yang memerangi secara terang-terangan, orang munafik yang memusuhi di dalam barisan, dan yang paling tinggi, yang nomor satu justru, orang beriman yang hasad. Al-mu'minu yuhsiduhum. Ini udah dikasih tahu sama Allah di dalam Quran. Udah kasih tahu sama ini kan kita resume kan, kita kumpulkan gitu. Apa bah yang kira-kira menjadi musuh kebaikan itu? Abang kakak setiap berbuat baik pasti ada musuhnya. Tapi jangan lupa kebaikan juga pasti ada penolongnya. Nah cara ngadapinya ini harus tenang, jangan reaksioner. Tiba-tiba kemarin ada tulisan, mungkin muka saya dibilangnya mirip sama salah satu ustadz gitulah. Terus tulis itu dukun, dukun, dukun gitu. Ya, saya tinggal balas doakan dia. Menurut abang sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah. Gitu, gak boleh terpancing gitu. Ya, burung gagak sama burung elang kan. Beda kelas, beda tingkatan terbang. Dia ngomong buruk-buruk, itu pun cuma di tiktok kan. Habis saya doakan, Hilang, tak ada di komen. Ngelawan diri sendiri, toh, Bang kak Dengan mengatakan, Aku bisa, aku mampu. Itulah yang bikin kita langsung Kena bantai sama Allah. Maka di sini ada Makan kepiting pakai gunting, apa? Makan kepiting pakai gunting. Walaupun agak bingung tuh, gimana makannya. We are nothing, Allah is everything. Apa? Makan kepiting pakai gunting. We are nothing, Allah is everything. La haula wala quwata illa billah itu jadi prinsip dasar. La haula wala quwata illa billah jadi penyemangat. La haula wala quwata illa billah jadi jadi energi untuk kita mengatakan, oh iya yeah, memang kalau manusia-manusia bilang tidak mungkin, betul. Tapi Allah bilang terlalu mudah bagiku. Huwa alayya hayyunun Inama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Otak kita nih papras dulu gitu. Buang file-file di otak kita nih. Setannya di sini. Setannya tuh dalam diri kita gitu. Alladzi wasfi sufi sudu Kalaupun dia tidak bisa membatalkan, minimal dia bikin kita menunda kebaikan itu. Apa? ya? kan? Dia tidak bilang jangan sholat, tapi dia bilang nanti bentar masih panjang waktunya. Betul-betul buanglah bersih-bersih apalagi mau masuk Ramadan nih bersih bersihkan file-file tidak -file penting di otak tuh maka saya dulu pernah ngajarkan pegang kepalanya semuanya ayo pegang kepalanya ya Allah buanglah ilmu-ilmu tak bermanfaat di otak hamba ya Allah buanglah kotoran-kotoran di pikiran hamba ini buanglah sampah-sampah di otak hamba pernah Pegang HP, lalu Antum bersihkan memorinya. Pernah enggak? Storage kan? nah Kan Antum sering tuh buang-buang file di handphone. Ini ya kan penuh dah filenya. Nah itu Antum lakukan untuk sekedar benda mati yang namanya HP. Kenapa otak ini enggak dibuang file-file kotornya? Yang mengatakan enggak mungkin, enggak bisa. Susah kayaknya, sulit. Itu file-file yang rusak di otak kita. Saya tidak mengatakan semuanya pasti berjalan langsung terwujud. Kan kemarin saya bilang, hijrah tidak merubah hidup. Hidup tidak berubah dengan hijrah. Apa? Hidup tidak berubah dengan hijrah. Tapi cara pandangmu tentang hidup akan berubah dengan hijrah. Kalau dulu kan pagi mabuk, ya kan teler maksudnya, habis party-party, siang pergi kerja, sore balik kerja macet, malam party lagi minum alkohol karena ketemu sama bule, deal-dealan bisnis, tidak apa apalah lah. Habis itu malam happy-happy lagi. Nanti mau bersih-bersih, gampang katanya. Tinggal cari travel, pergi umroh. Dah, dikiranya pergi umroh itu cuma untuk itu. Ada orang yang pergi umroh tuh baliknya bukan tambah baik malah tambah sangsut Ya banyak. Balik haji bukannya tambah baik malah tambah sangsut. Ya banyak juga. Cara pandang terhadap dunia itu berubah dengan hijrah itu. Oh dulu itu jadi tujuan. Sekarang ini cuma kendaraan. Ya Allah. Tadi parkir mobil di hati. Sekarang parkir mobilnya sudah digah di garasi. Tadi sepatunya di dada, di hati. Sekarang sepatu sudah di kaki. Orang beriman yang hasad pun kalau kita temuin, kita akan meresponnya dengan sangat biasa. Ya kan? Coba ketika antum punya pemahaman yang benar, orang yang tidak baik sama kita, kalau kita udah ngerti rumus ini kan, ini nih. 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 Apalah alasan kita untuk nyerang balik? Karena Allah udah bilang in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ada kalimat yang jarang dibahas kan, wa in asatum jadi, ketika dia hasad, ketika dia benci, ketika dia fitnah, dia akan kena senjata yang dia buat sendiri, kan? Senjata makan tuan, pernah dengar istilah senjata makan tuan? Nah, berhenti menjadi orang awam, itu judul kita hari ini: berhentilah menjadi orang awam, ambil ilmunya, belajar apa lawan, upgrade. Jangan ngerasa sudah punya ilmu itu bikin kita bodoh, dan bodohnya per, manen. <tuh> saya kemarin duduk sore Bada Asar Diskusi sama Ustaz Farozi Sama Habib Jaafar Dapat ilmu saya Tentang adik ipar itu Al-Mautu Ipar itu adalah Kematian Wah. De, jadi kayak al haju Arafah gitu. al ya. Alhamu al mautu. Terus terang saya bilang Ustaz Farozi, saya baru dengar Ustaz hadis ini. Oh ini hadis Ustaz. Apa tuh ada apa ipar adalah kematian. Jadi Rasulullah mengingatkan tentang hati-hati ketika misalnya kayak misalnya contoh si fulan ini laki-laki lalu punya adik kandung laki-laki. Si ipar uh, berarti kan si fulan ini laki-laki ini punya adik laki-laki, adik kandung. Lalu dia punya istri. Ini ada kisah nyata kemarin diceritakan sama Habib Jafar. Hadis ini nyata Ustadz kata beliau. Jadi si abang ini punya adik laki-laki. Karena adiknya ini belum nikah. Jadi dibawa tinggal ke rumah. Kan berarti ada tiga nih. Paham gak kira-kira? Bukan Tum kayak pelanga, pelongo gitu. Ini suami ini istri. Abang ini punya adik laki-laki juga. Ya kan? Ini kan perempuan. Tinggal ke tinggal di rumah, dibawalah satu tiga ini satu rumah. Suaminya pergi kerja, pergi kerja, pergi kerja, pergi kerja, pergi kerja. Punya anak tiga. Dah, setelah di itu ada kejadian pergi kerja kecelakaan. Dari hasil data scan itu terdetek, ternyata laki-laki ini mandul rupanya si laki-laki. Jadi tiga anak ini anak siapa? Ternyata ini yang berzina tiap hari. Ngeri ya? Ini yang hari ini orang bilang selingkuh. Ini yang orang bilang hari ini selingkuh. Ini yang orang bilang selingkuh. Nah, ini yang orang tidak paham, abang kakak jadi kata-kata zina itu kata-kata zina itu sudah dihaluskan menjadi selingkuh padahal itu zina termasuk yang saya pernah cerita sama abang kakak fenomena ini tolong disampaikan berhentilah jadi orang awam nih ya ini suami istri, saya tidak boleh gambar. Nanti kalau gambar itu, ini suami istri. Sebelum nikah, sebelum nikah, sudah hamil duluan. Sebelum nikah, sudah hamil, ya hamil. Nikah Januari, lahirnya Mei. Ini namanya nikah percepatan. Kapan akan nikah? Lahirnya kapan? Berarti per percepatan. Udah ya, kita lompat. Saya tidak bahas hukum fikihnya. Ada dua pendapat kan? Ada yang mengatakan sah harus nikah lagi dan seterusnya. Kita lompat, lari terus. Lompat jauh, ini nikah anggaplah 2000 tahun 2000 nikahnya tahun 2025 kita lompat ya tahun 2025 hasil dari perzinahan ini anaknya kodarullah perempuan siapa anak dari mereka nih perempuan akan menikah. Lalu si ayah ini, cemana caranya? Dalam hukum syariat, saya bilang tadi, berhentilah jadi orang awam. Nonton betul-betul. Ayah ini harus jujur enggak? Kalau dia jujur, apa yang terjadi? Hah? Apa bang? Gak boleh, bukan gak bisa. Haram hukumnya si ayah ini menjadi wali, tapi karena malu, karena ndak enak, karena ndak mau jujur, kejadiannya dianggap sudah 25 tahun yang lalu, maka dia dengan pedenya menikahkan anaknya, saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya, gitu kalimatnya. Pertanyaannya, kalau anak perempuan dia nikah dengan laki-laki, yang nikahkan dia adalah bapak yang di sini ini, pernikahannya sah atau tidak? Hah? Oke, kita sepakat ya. Sah atau tidak? Tidak sah. Sekarang dia punya cucu, cucuknya gimana? Hah? Cucuk hasil apa tuh? Hasil zina. Cicitnya? Ini orang mewariskan harta, mewariskan iman, ini mewariskan dosa. Gimana? Video ini yang kemarin tuh viral, tapi orang gagal paham, ini yang saya maksud. Ini loh yang jadi masalah umat hari ini Abang ya Kakak. Gara-gara zina tuh dihaluskan jadi selingkuh dengan bahasa ridho birido kok ustad. kan kami suka sama suka. Inilah bahlul bahlul nih. Zina ini tidak ada ampun, zina ini hutang, dosanya langsung dibayar dunia dan akhirat. Ada dua kan dosa yang dibantai Allah dunia dan akhirat. Satu zina, yang kedua riba. Maka waktu putaran tawaf saya bilang sama kawan-kawan tuh putaran tawaf itu keputaran ke ini hanya contoh saja, hanya metode. Saya menyarankan kan putaran pertama mata, putaran kedua telinga, putaran ketiga hidung mulut, putaran keempat tangan, putaran kelima kaki. Putaran ke itu mentauhidkan panca indranya adalah dari mulai kan Kutukan karena kan seluruh tubuh turun dari bawah dari kemaluan. Ini banyak bikin hal nih benda ini. Kalau laki-laki mohon maaf ya onani, masturbasi. Itu kelakuan laki-laki, bujang-bujang jomblo-jomblo lama-lama pisah sama istri itu. Yang bujang lokal, bujang lokal tuh. Sekarang ada mohon maaf ya sex toys. Saya kemarin ke Jepang nengok barang itu dijual bebas. Santri-santri sekarang di kampus di, di pondok pakai nikop begitu keluar dibukanya semuanya, video call seks, Ustaz. Ini fakta, kita harus telan pil pahit ini. Ah, berhenti jadi orang awam gitu loh. Jangan pernah memaklumi zina itu. Teman sekantor bilang pergi keluar kota. Misalnya anggaplah dari satu kota gitu lah. Pergi ke Jakarta misalnya gitu. Dari kantor tiketnya itu terpisah Duduk sebelah-sebelahan, teman sekantor jodoh-jodohkan. Dia si laki-laki gatal nih, ya kan? Tak pernah dilayan sama istri. Istrinya sibuk, arisan pedicure, medicure, cukur Ya, arisan, arisan mie instan, arisan e, kerak telur, tahap apa lah, pokok arisan itu. Jogging sana, jogging sini, body goal, suami tak diurus. Si perempuan gatal pun sama juga, Tidak pernah kena kasih nafkah sama suaminya. Suaminya kena slot, kena apa? Ah, antu belau ketemu antu belau di kantor. Cocok tidak? Antu ketemu antu cocok. Ah, biar Nggak apa ayaman ngegas. Kemarin udah si rem-rem dan nih. Ada uas, ada apa kan ah, tahan loh. Ah, tunggu dah aku seorang ah baru. Hmm. Setan ini fenomena ini nih. Geram benar saya. Orang memaklumi Laki-lakinya gatal, perempuan nyubur-ubur, ah cantik. Sempurna dah. Pergilah ke Kajarta. Dari kantor dikasih dua hotel. Dua kamar hotel maksudnya. Kata mereka, sayang nih duitnya. Mendingan kita satu kamar berdua. Dah, terjadilah bercocok tanam, ya kan? Nah, nanam ubi di situ ya. Nah, nanam uh, apa, nanam, nanam apa, nanam ubi lagi ya kan? Nah, tumbuh jagung misalnya gitu, eh, apa nih? Dah, apa kata siang perempuan, ah, aku pun dah tak perawan kata dia. Dengan sangat santai dia jawab, ya kan? yang kemarin pakai jilbab ngedugem ya kan. Rame sekarang. Akhirnya orang yang tidak mau pakai jilbab mengatakan untuk apa pakai jilbab. Yang pakai jilbab aja kayak gitu kelakuannya. Mendingan jilbabin hati dulu. Mungkin statement dia tidak salah. Karena yang pakai jilbab. Kayak gitu kelakuannya. Maka abang kakak berhenti jadi orang awam. Fenomena hijrah kemarin tuh ramai sudah. Bagus. Tapi tidak upgrade ilmu. Nah, salah satu yang bikin orang itu akhirnya jadi jadi apa? Jadi error, jadi troublemaker di masyarakat karena wawasannya sempit. Maka ada kemarin ustadz tuh yang bilang tutorial menjadi teroris, tutorial menjadi penjahat. Apa tutorialnya nomor satu? Wawasan harus sempit. Dia harus belajar sama satu guru aja. Dia harus fanatik, harus ta'asub. Setelah wawasannya, empat dia caranya. Setelah wawasannya sempit, maka dia akan keras cara berpikirnya. Maksudnya keras cara berpikir itu gimana ya man? Setiap ketemu orang yang berbeda apakah itu madhab, maka akan dianggap salah, sesat, dolalah, finar, jahanam dan seterusnya. Padahal fikih itu luas. Hadis yang sohih aja, statementnya tuh dari Abu Hurairah bisa begini, dari Muslim bisa begini. Dan direwetkan oleh Muslim begini, direwetkan Tobroni begini. Saya kemarin belajar tuh duduk sore-sore ke sore, sore itu, oh begini. Kayak ini ada komparasinya kayak Tobroni begini dari Abu Daud begini bunyinya. Ada perbedaan kata-kata sedikit tapi isinya matanya sama. Oh, saya baru ingat Oh ya dulu digontor diajar karena namanya mustolahul hadis. Setebal ini bukunya. Itu baru mukodimahnya. Lah ini ilmu seujung Youtube. Itu pun paket kurang dari 2 giga. Walaupun Tuan Guru bilang kan, kau yang suka-suka berkelahi ini, kuotamu kurang. Nonton paketnya, eh nonton Youtubenya tak sampai selesai. Video semenit-semenit, setengah menit diedit-edit. Bisa, Bang. Kakak cari sumber aslinya. Ini yang saya bilang, berhentilah jadi orang awam.